Halo Spurs, welcome back to Salam Sport 39. Berikut hasil pertandingan Premier League pekan 4 edisi Sabtu 2 September 2023. Match pertama Sheffield United versus Everton, skor sama kuat 2-2, pencetak gol dan assist lengkapnya. Match kedua Manchester City versus Fulham, skor 5-1, pencetak gol dan assist selengkapnya. Match ketiga Chelsea FC versus Nottingham Forest, skor 1-0, pencetak gol selengkapnya. Match 4 Burnley versus Tottenham Hotspur, skor 2-5, pencetak gol dan assist selengkapnya. Match kelima, Brentford versus AFC Bournemouth, skor sama kuat 2-2, pencetak gol dan assist lengkapnya. Match keenam, Brighton and Hove Albion versus Newcastle United, skor 3-1, pencetak gol dan assist lengkapnya. Selanjutnya berikut klasemen sementara Premier League awal pekan keempat tahun 2023 dan perubahan klasemen setelah 6 pertandingan hari ini. Manchester City kembali ke puncak klasemen dan Tottenham Hotspur juga naik ke peringkat 2 serta Brighton ke peringkat 4 dan Nottingham Forest ke peringkat 9. Update terbaru perubahan klasemen Premier League saat ini. Daftar 10 top skor Premier League pekan 4 tahun 2023, Erling Haaland teratas dengan 5 gol. Selanjutnya ada Brian Beumo dan Evan Ferguson dengan 4 gol. Daftar 10 penyumbang asis teratas Premier League pekan 4 tahun 2023, 3 pemain dengan asis tertinggi, James Ward-Prowse dari West Ham United 3 asis, Phil Foden dari Manchester City 3 asis, dan Kaoru Mitoma juga 3 asis. Jadwal pertandingan sisa Premier League pekan 4 edisi Minggu 3 September 2023 sebagai berikut. Jadwal pertama Crystal Palace versus Wolverhampton akan berlangsung di Selhurst Park Stadium pada pukul 20.00 WIB. Jadwal kedua Liverpool FC versus Aston Villa digelar di markas Liverpool yaitu Anfield Stadium pada pukul 20.00 WIB juga. Dan jadwal ketiga big match Premier League pekan 4 yaitu Arsenal akan menjamu Manchester United di Emirates Stadium pada pukul 22.30 WIB. Inilah sekilas info hasil dan jadwal serta perubahan klasemen Premier League pekan 4 tahun 2023. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.